Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN Rabu 19 Oktober. Dalam pertemuan ini, Heru dan Erick melakukan perbincangan selama 1 jam membahas tentang kerjasama integrasi sistem transportasi umum hingga aset antara milik Pemda DKI Jakarta dengan BUMN dan pemerintah pusat. Heru mengatakan pihaknya akan mendalami detail tentang integrasi transportasi yang akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Sementara untuk aset Pemda dan BUMN, rencananya akan dibuat sebagai ruang terbuka publik yang nantinya diarahkan untuk mengakselerasi UMKM. Dan tentunya saya selaku PJ Gubernur meminta arahan kepada Pak Menteri BUMN mensinergikan yang tadi beliau sampaikan, apa yang bisa kami perbuat untuk publik, apa yang kami Pemda bisa perbuat untuk mempercepat transportasi umum dan lain-lain. Menurut Erick, sistem integrasi transportasi umum di Indonesia bisa seperti di luar negeri yang terintegrasi, mulai dari bus, kereta, hingga komuter lain. Hal ini bisa dilakukan di Jakarta, seperti membuat badan usaha patungan antara Pemprov DKI dan BUMN. Namun menurut Erick, masih perlu dasar hukum yang mengikat. Hari ini sudah mulai terjadi, tapi belum maksimal. Nah ini yang kita mesti dorong, karena belum ada payung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini kan asetnya masih sendiri-sendiri, MRT punya sendiri, komuter lain masih sendiri. Nah mimpinya Bapak Presiden dan Pak Heru juga sudah ditugaskan salah satunya, bagaimana ini menjadi satu kesatuan, ya, dengan sistem yang satu.